أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فائدة ini suatu faedah, suatu kegunaan. Segala kitab Allah yang turun daripada langit itu diturunkan dengan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan oleh tiap-tiap Nabi bagi ummahnya, ummah Nabi, dengan lughahnya, dengan bahasanya, bahasa tiap-tiap Nabi. Segala kitab Allah yang turun daripada langit yang disebut sebagai Al-Kutubus Samawiyah, dia panggil Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang dibangsakan kepada langit, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit ni masyhur kitanya 104 buah. 104 buah, kan begitu? Ada pandangan 114 buah. Tapi pandangan yang lebih tahqiq, kitab-kitab yang diturunkan dari langit banyak buah. Berapa? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pandangan yang tahqiq. Masyhur kitanya 104 buah kitab yang diturunkan dari kitabullah yang diturunkan dari langit ni, 104 buah. Tetapi pandangan yang tahqiqnya, setakat kita beriman bahawa banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul, banyak gitu je. Berapa buah? Serah kepada Allah. Itu masyhur kita 104 buah lah. Contoh beginilah, bilangan para-para anbiya, bilangan para-para mursalin, bilangan para-para nabi 124,000 orang. Masyhur, banyak pandangan ni. Para-para rasul 313 orang. Kita pun ada beberapa pandangan. Bilangan nabi 124,000 orang ni datang daripada hadis. Bilangan rasul 313 orang pun datang daripada hadis, tapi hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih. Jadi masyhur kitanya nabi 124,000 orang, diangkat pangkat rasul daripada 124,000 orang tu seramai 313. Sebab rasul pastilah nabi. Nabi ramanya setakat nabi jelah, tak naik pangkat rasul, kita maklum tu. Tapi pandangan yang tahqiqnya, kita hanya beriman ramai nabi-nabi dan rasul-rasul yang dipilih dan dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai. Berapa ramai? Serah kepada Allah. Al-Quran menyebut minhum man minhum man naqsus alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Macam mana? Ayat Quran. Ada dalam MP. Maksud ayatnya, setengah daripada nabi rasul ni kami cerita ke atas engkau yang Muhammad, dan setengahnya kami tidak cerita benda kau yang Muhammad. Jadi jumlah nabi tak tahu lah. Sebab sana dicerita oleh nabi setengah para-para anbiya
dan para nabi lain, Nabi Tuhan tak cerita ke Nabi. Sebab tu pandangan yang kuatnya, jangan datangkan jumlah ramai mana Nabi Rasul. Cuma setakat beriman ramai Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang dipilih dan dilantik oleh Allah. Tapi kalau kita nak cerita hak Rasul, hak Nabi 104,000 orang, Rasul 313 orang pun tak apa juga. Bandar ni. Sama dengan kitab. Segala kitab Allah yang turun di langit ni 104 buah. Boleh cerita je. Tapi pandangan lebih tahkiknya, bilangan Nabi Rasul, bilangan kitab, serah kepada Allah. Cuma setakat banyak, ramai. Nabi Rasul, ramai. Kitab, banyak. Ramai Nabi Rasul, serah kepada Allah. Banyak mana kitab, serah kepada Allah. Cuma yang wajib kita imani secara tafsirnya, empat kitab lah. Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Yang wajib kita imani secara tafsirnya, Rasul 25. Itu je lah. Itu wajib kita imani atas dalam tafsir. Jadi segala kitab yang turun dari langit itu diturunkan dengan bahasa Arab. Diturunkan dengan bahasa Arab. Anda nak cerita kemuliaan bahasa Arab. Anak cerita kemuliaan bahasa Arab. Apa dah ni? Jadi kitab-kitab yang turun langit tu kesemuanya diturunkan dengan bahasa Arab. Lepas tu macam mana yang kita biasa duduk dengar? Bahkan bahasa ahli syurga pun bahasa Arab juga. Biasa dengar tak? Biasa dengar tak? Biasa dengar tak? Tapi hadis yang menceritakan bahasa ahli syurga tu bahasa Arab, bukan hadis yang sahih lah. Bukan hadis yang sahih, hadis yang ta'if. Ada kata Hasan li Ghairih lah. Mana tu kita serah kepada Allah Ta'ala lah. Tapi kalau nak cerita bahasa syurga bahasa Arab, memang ada pandangan. Tapi hadis tu bukan hadis yang sahih. Hadis yang ta'if. Ada ni? Gitu je lah. Nak cerita kemuliaan bahasa Arab. Walisanu ahli jannati arabiyun. Hadis itu dikatakan hadis ta'if. Ana arabiyun, aku bangsa Arab. Walquranu arabiyun, Al-Quran bahasa Arab. Walisanu ahli jannah arabiyun. Hadis ini ta'if ni. Lisan percakapan di syurga arabiyun. Betul macam mana? Serap kepada Allah Ta'ala lah. Kemudian diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan oleh tiap-tiap Nabi bagi umahnya, umat tiap Nabi diterjemah dengan lughahnya, lughah tiap-tiap Nabi. Lughah Nabi Musa AS Ibrani. Lughah Nabi Isa AS Syriani. Maka diterjemahkan oleh Nabi Isa dengan bahasa Ibrani kitab Taurat, tapi diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Arab. Dan Jibril mendengar ia akan kalam Allah. Ini bukan fatwa ain dah ni. Ini ilmu tambahan lah ni. Ini ilmu tambahan. Bicara mengelupahnya, hak berkaitan dengan ta'luk bagi sifat kalam, sebagaimana ta'luk bagi sifat ilmu. Wa yata'allaku bihi, wa yata'allaku bima yata'allaku bihi al-ilmu minal muta'allaqat, isim maf'un. Dan berta'luk ia sifat kalam dengan barang yang berta'luk dengan dia oleh sifat ilmu daripada segala ta'luk. Mana ilmu berta'luk kepada yang wajib, yang mustahil, yang harus. Maka kalam pun menunjukkan atas perkara yang wajib. Kalam menunjukkan atas perkara yang mustahil. Kalam menunjukkan atas perkara yang harus. Kalam menunjukkan atas perkara yang wajib. Dia datangkan contoh ayat Anallahu la ilaha illa ana. Kalam yang menunjukkan atas yang wajib, Kul huwallahu ahad. Kalam menunjukkan atas perkara yang wajib, Wa ilahukum ilahu wahid. Kalam juga atas perkara wajib, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalam juga atas perkara wajib, wa huwa sami'ul alim. Banyaklah. Kalam menunjukkan atas perkara yang wajib.
Orang ni datangkan kalam yang menunjukkan atas perkara yang mustahil, menghikayatkan perkataan orang Yahudi. Innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Ni puak Yahudi ni dia nak dia. Apa ni? Dia nak tempelok, nak senda. Puak Yahudi nak senda akan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila turun ayat may yukridullaha qardan hasana. May yukridullaha qardan hasana. Sesiapa yang memberi hutang akan Allah sebagai hutang yang baik. Siapa yang beri hutang akan Allah? Allah nak minta hutang, nak berhutang, Allah nak berhutang. Ada ni. May yukridullaha, siapa yang memberi hutang akan Allah? Ha. Baik. Jadi Allah nak minjam dah. Oh, pakai Allah Ta'ala ni. Ayat main waktu. Pada ni. Ayat ni, saya dengar ayat tu kan? May yukridullaha qardan hasana. Sesiapa yang memberi hutang, ia akan Allah sebagai hutang yang baik. Oh, dia pakai zuhi kok. Timbul dia di sini. Innallaha fakir wa nahnu aghnia. Allah Ta'ala fakir berkendak kepada hamba pula beri hutang kepada Allah. Tak cukup belanja kurang kali. Wa nahnu aghnia, kami pula yang kayanya ni. Dia dah pakai zuhir ayat. Dia ayat Al-Quran ni ada hak majas. Dia kena balik pada ilmu maani, ilmu balaghah. Tak dia pakai zuhir gitu. Oh, kalau pakai zuhir betul-betul gitu kafir. Allah nak minta hutang manusia. Siapa nak beri hutang kepada Allah? Oh, pakai zuhir gitu jeng ah. Dan ni. Dia perlu pada huraian. Ayat Quran ni ada ayat yang tak boleh pakai zuhir. Ni gulungan-gulungan mudah terpesong ni jenis ni kan. Dia nak pakai zuhir. Ni pun Yahudi ni dia nak pakai zuhir. Siapa yang beri hutang akan Allah? Makna di situ nak ceritanya, siapakah yang menafakah atas jalan Allah Subhanahu dengan ikhlas seolah-olah diberi hutang akan Allah. Bila diberi hutang, yang menerima hutang dia kena bayar kan? Maka Allah Ta'ala mesti kena bayar dengan balasan baik pada hari akhirat. Apa dengan gitulah huraian dia. Dak sekarang bila seseorang memberi hutang akan seseorang, yang menerima hutang dia wajib kena bayar balik. Jadi orang yang infak pada jalan Allah ni dengan ikhlas, seolah-olah beri hutang akan Allah, maka Allah kena bayar balik lah. Dengan bawa Allah balasan pada hari akhirat dengan syurga. Itu soal orang yang dia. Yahudi ni pakar mentah-mentah, pakar zuhir-zuhir. Siapa yang beri hutang akan Allah, akan hutang yang baik Allah. Nak cari hutang tak cukup belanja. Nanti kata kalau pakar zuhir sungguh, kapir lah pakar zuhir sungguh. Itu hak menghikayatkan perkataan orang Yahudi. Ini mustahil. Allah fakir yang berkendak itu mustahil. Kemudian ayat menunjukkan atas yang harus. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu menghikayatkan, menceritakan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma kita mengelupahnya, panjang ayat tu kita pergi kepada bicara bab ikhtiar dan usaha. Mengelupahnya. Sebab dalam ayat tu menyandarkan wama taf'alun, dan Allah yang menjadikan akan barang yang kamu kerjakan. Barang yang kamu kerjakan, Allah yang menjadikan. Barang yang kamu kerja tu Allah yang menjadikan, bukan kamu yang menjadikan. Tapi Allah kata dok, barang yang kamu kerjakan. Sebut kamu tu. Sebut kamu, mana kamu ada peranan. Apa dia? Ikhtiar usaha. Tapi hakikinya apa yang kamu kerjakan, Allah yang jadikan. Wallahu khalaqakum, Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Itu tak ada. Kita ni Allah yang jadikan. Tak ada orang yang berpegang ada kita ni bukan Allah jadikan. Bukan kita je Allah yang jadikan. Ingat baik. Barang yang kamu perbuat tu Allah yang jadikan. Dua tu dua. Yang pertama, kamu Allah jadikan. Yang kedua, barang yang kamu perbuat Allah yang jadikan, bukan kamu yang jadikan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah Ta'ala menjadikan akan kamu, dan Allah Ta'ala menjadikan barang yang kamu perbuat. Apa yang kamu perbuat itu Allah yang jadikan.
Tapi Allah sebut lo kamu yang perbuat. Sebut kamu buat. Ah, kamu ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya pilihan dan perbuatan kamu, perbuatan Allah. Itu je lah. Itu kita bicara minggu lepas ni. Aku dah pergi pada ayat. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha ramah. Begitu juga. Ayat khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Zalikumullahu rabbukum. La ilaha illahuwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Ayat tu menyebut Allah Ta'ala Tuhan kamu. Tiada ilah malaikat Allah, malaikat ia. Dan ayat tu. Dan ayat tu macam yang pertama, Allah tu Rabbukum, Tuhan kamu. Tauhid rububiyah. La ilaha illahuwa. Tiada ilah malaikat ia, malaikat Allah. Jadi dalam ayat tu menyebut Allah Rabb, tauhid rububiyah. Allah ilah, tauhid uluhiyah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Ingat baik ni. Khaliqu kulli syai'in. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Ya, kita dah baca semua ni. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Semua yang berlaku kekuasaan Allah Ta'ala. Kita dah baca semua tu. Jadi Allah ni khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekian perkara. Sebab apa? Sebab asas pada tauhid rububiyah, keesaan pada perbuatan. Allah sebagai Tuhan yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Asas pada tauhid rububiyah. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, lucu tauhid rububiyah. Lucu alhamdulillahirabbilalamin. Ayat pertama Fatihah tu mazhab yang mana bismillah bukan ayat Fatihah. Kita mazhab Syafi'i. Bismillah ayat yang pertama Fatihah. Jadi alhamdulillahirabbilalamin ayat kedua lah. Tapi jumhur mazhab yang lain, dah. Ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Siratal ladzina an'amta alaihim yang keenam. Ghair maghdubi alaihim yang ketujuh. Sebab Fatihah tujuh ayat, ijma' ulama. Ijma' ulama. Walaqad atainaka walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Sungguh kami datang ke akadika ya Muhammad, tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi Fatihah tujuh ayat, ijma' ulama. Tapi hak mazhab Syafi'inya, ayat yang pertama bismillah, ayat yang kedua alhamdulillah, ayat yang ketujuh siratal ladzi. Atau kita mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab yang mana bismillah bukan ayat Fatihah, alhamdulillahirrabbilalamin ayat pertama. Sebaliknya kalau baca alhamdulillahirrabbilalamin tetapi mensyirikkan Allah pada perbuatan, Fatihah yang dibaca tu akan laknat orang yang baca dalam semayang. Kan tak? Kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan, dalam semayang dia macam mana? Tak akan ditimbulah musyrikun. Puasa dia, sudah cerita puasa lah. Zakat haji dia, sudah cerita lah. Dah terawih dia, oh, tak main sunat dah, lagi saya cerita. Oh, saya cerita nak sunat tu. Dah baca Quran dia. Baca Quran apa dia? Dia baca patah dalam semayang tu, patah orang anak tu dia. Dah baca tidak berpegang? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah tu tauhid uluhiyah. Rabbil alamin tauhid rububiyah. Tapi kita kata fokus pada tauhid rububiyah, asasnya Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan, hak dia belaka. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Tauhid uluhiyah pun sama. Allah yang menjadikan perkara ni, bicara wahdaniyah pada perbuatan. Sifat 20 bicara kudrah, masuk di bawah sifat uluhiyah, sifat 20. Maknanya tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, lucu dua tauhid. Tauhid rububiyah pun lucu, tauhid uluhiyah pun lucu. Faham boleh tu? Khaliqu kulli syai', khaliqu kulli syai'in fa'budu. Kita ambil mana situ? Fa'budu, maka sembah oleh kamu akan Allah. Ada ayat tu.
Zalikumullahu rabbukum la ila ilahuwa khaliku kulli syai'in fa'buduh. Ayat tu cerita Allah Rabb, Allah ilah. Khaliku kulli syai' yang menjadikan sekian perkara. Hak Tuhan belaka. Fa'buduh, maka sembah oleh kamu akan Allah. Tu nak faham kat mana? Itu usaha tu keluar daripada mana? Ha, itu usaha keluar daripada mana? Bila Allah memerintahkan sembah akan Allah, bila Allah perintah kita sembah akan Allah, kita ada peranan tak? Ada peranan tak? Ha? Ada peranan tak? Kenapa kita wajib berpegang? Hamba ada pilihan dan perbuatan. Kha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hak-hak tetap dah. Itu akidah suratul Fatihah. Tetap dah. Di antara ayat yang mana kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Ayat memerintah, ayat melarang. Ini ayat memerintah. Fa'budu, maka sembah oleh kamu akannya akan Allah. Ha, ayat perintah ni. Ayat perintah banyak dalam Quran ni. Allah memerintah kepada hamba. Allah melarang kepada hamba. Yang diperintah, yang dilarang, ada peranan ke tak? Ada peranan lah. Kalau Allah perintah kepada sesuatu ada peranan, ha, mana? Kita boleh perintah kepada dinding. Ha? Boleh? Perintah kepada dinding ke, kepada atap, kepada lantai ke, boleh? Ha? Itu mabuk ketung. Tak ni? Sebab apa? Dia tak ada peranan, nak perintah apa? Bila diperintah, berarti hamba ada peranan. Nama dia ikhtiar dan usaha. Wajib berpegang. Ha, tapi ikhtiar usaha itulah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah khaliku kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara termasuk syai' ni, ikhtiar usaha hamba makhluk Allah. Itu jelah. Tapi kenapa wajib berpegang? Hamba ada pilihan dan perbuatan walaupun ia makhluk Allah. Sebab fa'budu, Allah perintah kita sembah Allah. Ha, Allah perintah kita, takkan kita kosong. Ha, maka wajib berpegang. Kita yang diperintah ni ada peranan, namanya ikhtiar dan usaha. Itu je. Mana? Payah juga tu. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Hakikinya tak ada. Dan kalau tak ada, tak sudah berpeganglah hamba ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Bila berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan hamba, hamba buat sendirilah. Jabariyah. Mana ni? Eh, kiri kanan tu, kiri kanan. Kiri kanan, tak letak molek. Oh, mudahlah. Mudah. Oh, paling mudahnya, terlajak pada Jabariyah. Itu paling mudah. Itu paling mudah. Wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan hak hamba sungguh-sungguh zahir dan batin. Bercanggung dengan ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Bercanggung dengan ayat khaliku kulli syai', Allah yang menjadikan sekian perkara. Tak, pilihan hak kita mutlak zahir batin, usaha kita hak kita mutlak zahir batin, bukan makhluk Allah. Mana Allah khaliku kulli syai', Allah menjadikan sekian perkara. Ha, ni ni badan ni bak akidah. Tak boleh, tak boleh. Kita semayang, kita puasa. Ini nak Ramadan ni. Nak masuk bulan suci ni. Akidah kena pastikan suci. Akidah kena pastikan suci. Hati kena pastikan suci. Tasawuf. Ha, dua tu. Akidah kena pastikan suci. Hati kena pastikan suci. Bahagian pekoh. Bahagian pekoh tu bahagian zahir. Itu mudah je. Mudah pun kena belajar. Bukan mudah cakap. Kena belajar molek, buat taharah, buat semayang tu kena belajar molek, buat puasa kena belajar molek. Itu buat pekoh tapi mudah sikit lah. Buat zuhir ni. Kalau baca Quran kau, baca Quran dengan ilmu, belajar molek dengan guru, guru yang mahir. Jangan belajar dengan digital pun. Kalau jenis dia letak tu, bunyi baca Al-Quran tu, digital tau. Main digital kau panggil. Eh, tak ada jadi tu, tak boleh, tu bukan tu guru tu. Oh, tu bukan tu guru. Ada ni. Peng digital lah dah. Ha, tu bukan tok guru tu. Faham tak ni? Tok guru ni dia kena betul kalau murid dia baca salah. Peng digital tu kalau anak murid tu baca salah, dia betul tau. Ha, dah betul. Tok guru apa gitu? Tok guru apa gitu? Dah tok guru ni, kita baca salah, dia pun betul. Ha, peng digital ni. Kita baca salah, dia pun bunyi. Rorak, rorak bunyi. Ada apa? Tak ada gitu?
Ada tak pen digital tu? Dia baca comel, kita pun turut, baca salah, dia pun ngamuk dalam tu. Keluar warna merah ke, warna kuning ke, ha, keluarlah apa-apa pun. Ha. Dah lah sekarang ni, pen digital tu baca comel. Kita turut baca salah, ha, dia pun ngamuk lalu pen. Ha, dia pun ngamuk lalu. Ha, ngamuk gitu, lagi tu kan baca. Eh, waktu tak ada waktu guru, dia tak betul bacaan salah. Ha, baca Quran kena cari guru betul-betul. Tapi, baca Quran, zahir, etikok kena betul. Etikok kena betul. Nanti Quran kelamak kembali yang membaca. Ha, baca Quran, biar betul molek ukuahkan, hati kena ikhlas. Jangan riak, ujuh, takabur, hasad, jangan. Quran tu kalam Allah, kitab yang suci. Nak pegang tanpa wuduk, haram teruk. Nak baca dekat dalam bahagian besar, haram teruk. Ada ni. Eh, tak ada wuduk ni salah ke? Salah tak ada wuduk? Dosa wuduk batal? Tak salah. Orang yang bahagian besar, hik nipah. Dosa ke? Orang hik tu salah ke? Tak salah. Tiba-tiba, orang yang bahagian kecil ni, kalau tak ada wuduk ni, kalau tak salah, jangan pegang, jangan pegang. Jangan pegang Quran, haram. Ha. Ada ni. Walau tak salah pun, perempuan hik pulak, salah apa? Eh, jangan baca Quran, jangan baca Quran, haram. Ha. Ada ni. Hak tu, hak hadas yang tak ada dosa. Ada ni. Macam mana kalau hak baca Quran, riak, ujub, takabur, hasad, dosa besar, haram ijma ulama, dosa besar ijma ulama, ahli syurga je kalau tidak diampuni, ahli neraka kalau tidak diampuni. Ha, nak baca Quran? Faham? Ya, bahada kecil tak boleh sentuh Quran, bahada besar tak boleh baca Quran. Tak ada salah pun. Bagaimana? Dia kena kemah lah sebab baca Quran ni amal sunat. Selebih berzikir, hak kewajipan kena utamakan. Nak baca Quran saja, akidah tak mau belajar, pekoh patah kita mau belajar, tasawuf patah mau belajar, ho tu rosak. Kau tu dah pakar awal tu. Dah pakar tu. Dah pakar sungguh. Bukan tak pakai main-main. Baca Quran tanpa akidah Quran. Baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba mensyirikkan Allah pada perbuatan. Patut tu akan laknat orang yang baca itu. Nak beli apa? Tak kira. Ramadan ke? Berada di tanah haram Mekah Madinah ke? Tak ada ni lah. Orang musyrik pun tak ada ni lah. Sama juga. Duduk tanah haram Mekah Madinah. Duduk tanah suci. Tapi hati riak, ujuk, takabur, hasad. Ada ni lah. Kalau pergi Mekah ni, riak, ujuk, takabur, hasad, tak salah. Tak berdasa. Sebab tanah suci. Hati kotor pun, tak apa. Sebab tanah suci. Ada. Dah tanah suci kan? Jadi, tuang kotor pun, riak, ujuk, takabur, hasad, jadi tutup. Tutup kotor. Sebab apa? Tanah suci. Ya. Baca kalam Allah yang suci, berada di bulan Ramadan bulan yang suci, berada di tanah haram kemudian yang suci sekalipun. Kalau hati tu kotor, tak ada nilai. Baca Quran, puasa, Mekah mana tak ada nilai. Faham tak? Bang akidah kena kemah molek, bang tasawuf kena kemah molek. Pertama bang akidah lah nombor satunya. Nak tu molek bang pegangan tu. Salah situ kau, tak ada. Balik awal. Bukan balik awal tau. Tak balik-balik tau. Mana? Balik awal ni, tak balik-balik. Tak ada. Tapi gitulah. Ha? Cerita macam mana pun sebelah Jafar tak ain. What don't know je. Tapi rajin. Kelas Quran 2-3 kelas. Rajin. Orang kelas Quran dia tak boh. Kelas kita dia nak sebab kelas kitab ni kan, hangguk je kerja. Reti tak reti pun. Kau tak tahu. Kelas Quran, buka mulut je. Boleh letak label lalu dah. Dia buka mulut je. Tak tahu lalu dah lah. Hak tu malu. Dia malu hak mula-mula, tak mula-mula tu. Hak mula-mula tu lah orang tak boleh nak menempuh. Tak boleh. Nak buka mula-mula. Ha, dan dia baca dia 3 kali, tak ada tu. Dia baca salah, teru-teru pun, tegur dia, dia pun senyum, orang lain pun senyum, dia tak rasa apa dia. Ada ni? Dia baca salah kan? Oh, belajar lama dah, tapi baca salah macam, kena marah sokmo. Kena marah pun dia senyum. Kawan dia pun senyum, mana dah? Ada dah. Hak mula-mula buka mulut tu. Hak tu.
Kata, lepas tu gi balik, gi balik, gi balik dah semula-semula, gi pula. Balik dah. Ha ni, dia nak mula-mula tu. Oh, tu boleh ni. Waktu payah tu mula-mula tu sebab main. Tapi nak cerita ngaji Quran payah. Ngaji kitab mudah. Tapi hok mudah fadhain awak tak ambuh, pelik. Hok tengah belajar, hok tengah ngaji Quran je, jangan baca kitab, baca kitab dia balik ah. Eh dah, jangan. Orang majlis kitab molek-molek pun dia ngaji Quran. Tengah-tengah ngaji Quran, iktikaf bulan Ramadan daripada pagi masuk je kelas duha. Ha, balik awal-awal, jangan ganggu orang nak ngaji, orang nak ngajak. Suruh balik, boh dia sebalik. Sebab apa jangan ganggu orang nak belajar pukul 9. Bukan kata ah, orang ngajak dia pukul 9 jangan balik awal. Sebab kita iktikaf dalam masjid, masuk kelas fardhu ain pula. Dah suruh balik awal. Takut ganggu orang. So dia masjid dah tu. Ada ni. Ah, tu kadang-kadang hok lajuk. Mula nak baca kitab dia ngaji lagi. Ketuk-ketuk-ketuk speaker dia ngaji lagi. Kita bermula ya, ngaji lagi. Ah, cari nyakit amak haji. Mak haji bukan ayah haji, haji tak ada. Tapi ayah haji duk mana tahu mak haji apa panggil gitu. Dia boleh ambil gambar TikTok. Ni, bining siapa ni mak haji ni? Tak ada akhlak ni orang tengah ngaji kitab dituruh baca Quran juga ni. Lepas kena tegur gitu, barulah. Tu balik lalu. Lepas tu dengarlah cerita. Dah boh dia suruh balik dah wawa kenapa dia tak balik? Suruh balik bukan suruh masuk kelas. Ha tu macam mana tu? Macam mana tu? Ha tu pelik tu. Ha tu kata bahagian masing-masing lah waktunya. Bahagian masing-masing. Dah nak ceritanya belajar Quran payah daripada belajar kitab ni. Belajar kitab mudah je. Belajar je. Tak ada ujian, tak ada orang tanya kita. Kalau tanya susah juga ah. Ha? Cuba jawab. Ha, cuba jawab pakai hari duduk belakang orang. Ada. Tak pernah. Tak pernah yang tanya, tak pernah. Kalau nak gua tanya tu ada lah. Kalau tanya betul tak lah. Dah. Tapi kalau ngaji Quran, dah nak cerita. Buka mulut tu kita malu dah. Mana tak padang ngetuang. Kenapa? Oh, semak sangat. Baca Quran macam mu'allah. Haa, tu dia malu? Malu. Sebab, alah, lebih sikit kalau kita mari daripada orang kengit dah, tu tak malu. Ha, kalau mari orang jenis ada title dah, tu malu tu. Malu nak buka mulut. Nak cerita payah haji Quran. Tapi terkadang boleh cari guru Quran 2-3 guru. Bahkan ada guru Quran yang sentiasa nasihat anak murid dia. Pergi mengaji kitab. Pergi mengaji kitab. Saya tak mampu nak mengajar awak kitab tauhid fiqh tasawuf. Saya hanya boleh mengajar awak baca Quran je. Dan saya pun sentiasa mengaji kitab tauhid fiqh tasawuf. Guru Quran dah pesan lah. Anak murid dia ikut juga. Guru Quran dah pesan. Saya tak mampu nak ajar. Saya hanya mampu ajar baca Quran je. Dan saya belajar tauhid berkata so. Pakat belajarlah 4 hari tu. Sebahagian turut, yang ramah tak turut. Tak boleh nak separuh-separuh. Mana orang ramah tambuh. Belajar ngaji Quran, pasti balik. Ajak pergi ngaji kitab pun dia tambuh. Pada ni. Ni. Allah Ta'ala akan mengharamkan ilmu bagi mereka yang Allah takdirkan pada azal orang yang celaka. Itu je. Jalanan masing-masing, bahagian masing-masing. Apa yang berlaku ni mengikut skrip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Jibril mendengar ia Jibril akan kalamullah dengan tiada huruf dan suara dan dengan tiada berjihah yang tertentu. Maka dipaham daripadanya, mana dipaham oleh Jibril alaihissalam, daripadanya, daripada kalam Allah yang tiada huruf dan suara, segala makna Quran. Dan menyuruh Allah Ta'ala mengambil lafaz-lafaz Quran daripada Luh Mahfuz dengan wasitah perantara Israfil. Ini bukan fardu ain. Dan Jibril AS mendengar ia Jibril AS akan kalam Allah dengan tiada huruf dan suara dan dengan tiada berjihah yang tertentu. Mana apa ni? Jibril AS mendengar akan sifat kalam Allah yang qadimah. Sebagaimana Nabi SAW mendengar sifat kalam Allah yang qadimah pada malam Mi'raj. Sebagaimana Nabi Musa AS mendengar sifat kalam Allah yang qadimah, yang tiada huruf, yang tiada suara. Jibril pun diperdengarkan oleh Allah akan kalam Allah yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Ini jalanan Imam
Asy'ari. Padahal dia macam mana boleh dengar sifat kalam Allah yang tidak buruk, tidak bersuara? Yang kita dengarnya yang ada suara baru kita dengar. Itu adah jua yang Allah berlaku atas dunia. Ada sifat kalam Allah ada ke tak? Ada. Tiap-tiap yang ada boleh didengar dan boleh dilihat. Itu je. Cuma adah yang berlakunya ada suara baru boleh dengar. Tak ada suara tak boleh dengar. Tapi biasa contoh suara tak ada boleh dengar ni, biasa tu bukan contohnya. Dia contoh orang buta. Orang buta apabila disuruh orang supaya panjat pokok kelapa, orang buta ni dia pun pergi letak telinga dia di pangkal pokok kelapa. Dia letak. Bohong mong, tak ada enyong muda atas. Ada ni. Dia dengar apa? Macam pergi letak telinga di pangkal pokok kelapa. Dengar apa? Letak molek-molek lah. Masuk semut dalam telinga. Semut banyak kan? Dan macam mana orang buta ni boleh dengar? Orang buta ni Allah tutup pandangan basar mata lendeh. Allah buka basirah dia. Allah memperdengarkan akan pokok kelapa tu yang tak ada bunyi sekalipun. Allah maha kuasa. Tapi dia letak telinga di pokok kelapa, dia boleh tahu. Mereka tak suruh tipu lah. Atas tu tak ada buah muda. Ini cerita betul. Ha, cerita betul. Kerja dia, dia orang buta ni tak suruh susah lah. Dia panjat pokok kelapa takkan jadi sesak. Dia sesak. Panjat pokok kelapa, sesak dia. Sesak kat mana, dia bukan ada dahang pun. Dia teguh gitu je. Macam mana dia boleh dengar yang tak ada bunyi dan dia boleh tahu bahawa atas tu tak ada buah muda? Allah tak memperdengarkan. Tak ada suara, ada suara diperdengarkan. Itu pada adah jua. Jadi sifat kalam Allah ada. Maka boleh didengar dan boleh dilihat. Jadi Allah memperdengarkan sifat kalam karimah kepada Jibril AS. Sifat kalam Allah ni tiada huruf dan tiada suara, dan dengan tiada berjihah yang tertentu. Berjihah, berarah, berhala ni, ini semua sifat yang baharu lagi pada ni. Jadi bila memperdengarkan akan Nabi, akan Jibril AS sifat kalam Allah, Allah duduk depan Jibril ke? Tidak. Allah tidak berjihah. Sebagaimana Nabi SAW bercakap dengan Allah pada malam Mi'raj, maka Allah Ta'ala berhadapan dengan Nabi, berjihad. Itu mustahil sama sekali. Sebagaimana Nabi Musa AS bercakap dengan Allah Ta'ala, diperdengarkan sifat kalam Allah yang qadimah. Adakah Allah Ta'ala berada di hadapan Nabi Musa AS? Berjihad. Itu mustahil sama sekali. Itu sifat yang baru. Maka dipaham daripadanya. Dipaham oleh Jibril. Daripada sifat kalam Allah yang tiada huruf, yang tiada suara tu, segala makna Quran, maksud ayat Quran tu, makna Quran. Sekarang ni Quran ni lapah yang dibaca, kalau lafzi. Yang dia dengar tu faham dia akan makna tu. Nah, dahulu kan ayat Al-Quran, wala taqrabuz zina, ayat Quran tu, ayat Quran. Kalaulah dibuka hijab, didengari akan sifat kalam Allah, maka difahamilah akan larangan daripada menghapiri zina. Ada ni. Faham akan makna ayat Quran tu. Tapi kalau didengar daripada sifat kalam Allah yang tidak buat suara tu, tak ada lah. Ini ayat yang berbunyi dalam Quran tu bukan. Tapi difaham akan makna. Kalau Quran, ayat anallahu la ilaha illa anna tu, maknanya Nabi Musa dengar sifat kalam Allah, dia fahamlah maknanya apa. Anallahu la ilaha illa anna, adakah dia dengar seumpama tu daripada sifat kalam Allah? Tidak, dia tak dengar. Bukan kata diperdengarkan sifat kalam Allah berbunyi anallahu la ilaha illa anna, berarti sifat kalam Allah berhuruf dan bersuara. Mustahil. Cuma apa yang Nabi Musa dengar sifat kalam Allah yang qadimah, maknanya apa? Anallahu la ilaha illa anna, aku ila Allah, tiada Tuhan malaikat aku, Allah Ta'ala kata. Itu faham akan makna. Jadi Jibril AS faham akan makna sifat kalam Allah yang qadimah sebagaimana apabila dibaca bunyi sebagaimana dalam ayat Al-Quran.
dan menyuruh Allah Ta'ala mengambil lafaznya, lafaz Quran daripada Luh Mahfuz dengan wasitah, dengan perantaraan Israfi. Oh, ni kita dah mengaji dah. Ni kalau tak mengaji kita besar-besar sikit. Dan menyuruh Allah Ta'ala mengambil lafaznya, lafaz Quran. Lafaz ni lafaz Quran daripada Luh Mahfuz. Lafaz Quran ni bagaimana? Lafaz Quran ni terlalu sudah bicara kan? Dahulu sudah bicara. Surat 33 tu, bagi yang ke-6 daripada atas tu. Surat 33 bagi ke-6 daripada atas. Bermula Tuhan kita Subhanahu Wa Ta'ala ada baginya bagi Tuhan kita kalam lafzi. Kalam lafzi, perkataan. Kalam lafzi ini dengan makna bahawasanya menjadi ia Allah Ta'ala akan dia akan lafzi pada Lauh Mahfuz atas langit yang ketujuh. Ada ni. Sekarang ni Allah menjadikan akan kalam lafzi ni pada Lauh Mahfuz. Mana ni? Lauh ni pak macam papang lah. Kan dulu kan orang sekolah dulu papan luh dia betul panggil tau. Mahfuz yang dipelihara oleh malaikat. Pandai ni. Jadi Allah Ta'ala telah menjadikan akan kalam lafzi ni pada Lauh Mahfuz. Kalam lafzi ni Al-Quran bukan yang kita duk baca ni, yang ada huruf ni. Allah tulis, menjadikan di Lauh Mahfuz. Kita tak panggil tulis. Kalau tulis itu kolam mencatat akan ketentuan di Lauh Mahfuz. Itu kita panggil tulis, catat. Ni Allah menjadi, tak panggil Allah tulis. Dia panggil Allah tulis. Dia panggil Allah menjadi. Tapi kalau kalam di Lauh Mahfuz ketentuan tu, Allah kalam mencatat tapi dikatakan Allah menjadi juga. Sebab hakikatnya walaupun kolam mencatat tapi yang menjadikan ketentuan di Lauh Mahfuz tu Allah yang menjadikan juga. Bukan kolam tu. Ni hak kolam pen kita ni pun. Tulis-tulis keluar huruf. Allah yang menjadikan juga. Bukan pen yang menulis. Hakikat dia gitulah. Jadi sekarang ni Allah yang menjadikan kalam seperti di Lauh Mahfuz. Jadi Allah Ta'ala dan menyuruh Allah Ta'ala mengambil lafaznya lafaz Quran daripada Lauh Mahfuz dengan wasitah Israfi. Allah jadikan di Lauh Mahfuz. Kalau lafzi lafaz perkataan bacaan kita tu lah hak berhuruf hak dalam Al-Quranul Karim tu yang diperdengarkan kepada Jibril alaihi salam akan sifat kalam Allah yang qadimah yang tidak buruk dan bersuara, maka difahamkan akan Jibril AS akan makna Quran tu akan makna. Ada ni Quran kalau lafzi ni Tuhan jadikan di Lauh Mahfuz, tapi hak Jibril dengar daripada sifat kalam Allah tu Jibril faham dah hak tertulis di Lauh Mahfuz tu macam mana ayat dia, sebab Jibril sudah dengar sifat kalam Allah yang qadimah yang tidak buruk tidak bersuara. Ada. Sama macam awak kata kisah Nabi Musa AS tu lah. Nabi Musa AS diperdengarkan akan sifat kalau ada qadimah, faham dia macam mana? Anallahu la ilaha illa ana. Faham dia gitu. Tapi bukan dengar gitu di sifat kalam Allah, tak dengar gitu. Tapi faham dia. Kalau pergi kepada bahasa Arab, bunyi dia anallahu la ilaha illa ana. Tapi apa yang Jibril faham daripada sifat kalam Allah tu akan Quran, Quran tu kalam pasti Tuhan jadi dah di Lauh Mahfuz. Kemudian Allah Ta'ala perintah Jibril mengambil lafaznya lafaz Quran daripada Lauh Mahfuz. Mengambil ni dengan wasitah Israfil. Itu Israfil ni sekara je kejadiannya. Tau. Tiup sangka kala. Israfil tau. Takut tukar. Takut tukar. Hak kenalnya Israel. Tahu? Israel hak kenal. Kan bila Israel tu kan nasyik tu. Oh, Israel kenal sangatlah. Mari je malaikat Israel kok. Tak ada lah atas dunia ni. Tak kira siapa lah. Tak kira siapa. Mari Israel je tak kira siapa. Mukaya ke mupakat ke dah. Usung dia orang. Pergi ke bumi itu je lah. Jadi Israel lah kena molek. Tak takut Israel tu.
Okey hati tak laku. Tak laku okey hati tau. Dah senang-senang awak jahat. Senang-senang awak jahat ada. Tak takut okey hati. Israel takut. Kenapa? Dah lah. Okey hati tak pisah langsung. Tak rasa apa tu tau. Buat maksiat mudah-mudah je. Janji orang tak nampak je. Jadi kita biasa isropi-isropi tiup sangkakala. Jibril Alaihissalam disuruh oleh Allah mengambil lafaznya, lafaz Quran daripada Lauh Mahfuz dengan wasitah isropi. Maka adalah tiap-tiap huruf daripada segala huruf Quran pada Lauh Mahfuz itu. Hak Tuhan jadikan, Hak Tuhan jadikan. Satu-satu huruf. Qada Jabal Qaf. Besar huruf tu Qada Jabal Qaf. Bukit yang meliputi dunia. Jabakah ni bukit yang melingkungi dunia. Satu-satu huruf. Satu-satu huruf. Dan di bawah tiap-tiap huruf itu beberapa makna yang tiada meliputi dengan dia, dengan beberapa makna oleh sekalian makhluk malaikat Allah Ta'ala jua. Bukan makna satu ayat, makna satu huruf pun tidak meliputi. Pada tiada meliputi dengan dia, dengan beberapa makna, dengan dia, dengan tiap-tiap huruf oleh sekalian makhluk melainkan Allah Ta'ala jua. Pada Allah Ta'ala jua. Atau kita baca dalam ayat kursi tu, wala yuhitu nabi syai'in. Wanda nak baca ni. Tu ayat kursi tu mana? Wala yuhituna bishay'in ilman. Min ilmihi illa. Dia nak baca. Tidak meliputi. Mereka hanya Allah Ta'ala jua. Satu-satu huruf. Satu-satu huruf tu sebesar Bukit Qaf. Bukit Qaf ni bukit yang melingkungi dunia. Tiada satu huruf tu, makna dia tu, tiada meliputi dengan dia, dengan tiap-tiap huruf oleh sekalian makhluk mereka Allah jua. Sekalian makhluk tu masuk Nabi lah. Allah jua yang mengetahui meliputi ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini mulianya Al-Quranul Karim. Ada ni. Makna yang ditafsirkan tu tak habis lagi makna dia. Jadi tafsirkan satu-satu ayat tu tak habis lagi makna dia. Padahal ni. Apa makna dia yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan satu ayat ni, tiap-tiap huruf. Ya, tiap-tiap huruf. Sebab itulah jadikan Al-Quran ni letak tepat dia sungguh-sungguh. Ada ni. Muliakan Quran, muliakan sungguh-sungguh. Muliakan Quran, muliakan sungguh-sungguh. Ada ni. Sebab apa? Besarnya kedudukan Al-Quranul Karim. Sehingga kan, oh, mana afdal? Ha, siapa tu benar? Mana afdal? Mana afdal Al-Quran lapah yang kita baca tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada ni. Mana afdal? Al-Quran yang kita duk baca tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana afdal? Sebab Al-Quran tu kalam Allah. Nabi ni Rasulullah. Mana afdal? Mana afdal antara Al-Quran kalam Allah dengan Nabi Rasulullah? Pada ni. Ada setengah pandangan dia apa ni? Dia jadi tak kenapa? Dia terhenti, dia tak jawab. Tapi pada muktamaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam selebih-lebih segala makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk makhluk Allah itulah huruf Al-Quranul Karim, kalamullah itu makhluk Allah. Nabi makhluk Allah, nabilah selebih-lebih makhluk.
Sampai timbul. Lebihnya Al-Quranul Karim ni, lepas yang dibaca ni, afdahnya besarnya, mana afdah? Al-Quranul Karim, kalam Allah, dengan Nabi SAW Rasulullah. Boleh timbul pertanyaan semua. Apa? Nak cerita besarnya, Al-Quran kalam Allah. Sebab itulah, junjung mulai. Akidah Al-Quran, belajar mulai. Bukan hanya zat Quran saja. Kita beradab sungguh-sungguh. Al-Quran kita beradab sungguh-sungguh. Adab kita dengan Quran tu. Nak akak mudah-mudah dak letak dada, junjung atas kepala. Dak letak atas latar. Bila letak atas latar tu menghina? Tidak. Tapi orang tak letak atas latar. Fanan. Hukumnya bukan menghina, tak jadi haram pun. Tapi orang buat dah gitu. Orang tak buat. Orang tak buat. Letak atas reha pun. Sudah baca. Reha tu letak atas meja pula. Tak letak reha atas latar. Duduk atas latar tu tidak dinamakan menghina. Tapi adabnya kurang. Letak latar reha. Letak reha pun tinggal tengah-tengah laman gitu. Dah. Sudah baca. Angkat letak atas meja lah. Mana pun tu kita memuliakan sungguh. Tapi bukan hanya memuliakan zat saja, bukan memuliakan zat saja. Belajar akidah Quran, belajar perintah zahir pekoh dalam Quran, belajar perintah batin dalam Quran, belajar molek. Boleh pergi pada selebih-lebih zikir membaca Al-Quran dengan ilmu. Selebih-lebih zikir membaca Al-Quran dengan ilmu. Tadilah berguru-guru yang mahir. Tapi yang wajib kitanya belajar akidah Al-Quran fadha'in tauhid. Belajar perintah Al-Quran zahir batin fadha'in fiqh dan tasawuf. Ha tu belajar molek. Buat Quran ni betul-betul. Buat Quran ni betul-betul memuliakan Quran. Bukan hanya baca saja, cium saja, junjung saja, akidah Quran tak belajar. Ha tu tutup buku. Tak ada benda, tak ada benda. Ha tu tutup buku. Besarnya Al-Quran, satu-satu huruf tu pun tidak meliputi. Ini sebab ilmunya mereka hanya Allah Ta'ala jua. Jadi walaupun saya sebut tadi hak ni pembicaraan ni bukan fardhu ain, tapi kita tariklah kepada fardhu ain. Gitu je lah. Kalau kita tak tahu pun, Israfil ada peranan juga. Tak dosa pun. Israfil tu sekali pertama kedua je. Tu je kerja tau. Lama mana dah Israfil tu ada? Lama mana dah dunia ni ada? Kerja pun tak lagi. Kerja pun tak lagi. Kau sibuknya Israfil, kau sibuk lah. Sibuk Israfil lah. Tak sibuk sekali. Tu kau sibuk lah. Israfil tak ada. Dah. Allah Jibril diperintah mengambil lafaz Al-Quran dalam mahfuz ni dengan wasitah, dengan perantaraan Israfil. Tapi bukan ilmu fardhu ain, tak tahu tak dosa. Bila maka jadilah lafaz dan makna itu turun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun pada Nabi ni lafaz dan makna Al-Quranul Karim. Ini atas jalanan yang muktamad. Ada menyatakan turun ke atas Nabi lafaz sahaja, makna datang dari Nabi SAW. Ada yang menyatakan bahawa datang lafaz sahaja, makna daripada Nabi SAW. Ini pun bukan di antara ilmu yang wajib fardu ain kita mengetahui. Hadiah muktamadnya, lafaz dan makna turun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Quranul Karim. Adapun kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz daripada Allah, makna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis kursi. Ada ni. Hadis kursi lafaz dan makna sama dengan Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bezanya Al-Quran diibadahkan dengan membaca dia, al-muta'abbadu bitilawati, yang diibadahkan dengan baca.
Adapun hadis kursi tidak diibadatkan dengan baca. Jadi Al-Quran diturunkan atas Nabi, lafaz dan makna. Hadis diturunkan ke atas Nabi, makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursi makna lafaz pun daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dibuat ibadah dengan baca dia. Al-Quranul Karim lafaz makna daripada Allah, dan di al-muta'abbadu bitilawati yang diibadatkan dengan membaca itu. Baca Al-Quranul Karim boleh pahala dan duduk. Faham tak faham makna boleh pahala. Tadabbur tak tadabbur boleh pahala. Janji baca betul. Jadi baca sepatah pun tak faham makna, tak ada tadabbur tadabbur. Tapi janji baca betul, boleh pahala. Baca betul tu, hok baca betul, tapi hok tadilah akidah tu, amal dia tu. Hok tu hok wajib. Mana apa ni? Baca Quran boleh pahala. Boleh pahala bukan ke satu ayat. Bukan satu huruf. Dia pahala baca Quran ni bukan kira satu-satu ayat, satu-satu kalimah dah. Alif Lam Mim, tiga pahala. Badan ni, tiga pahala. Itu baca Quran di luar semayang. Di dalam semayang, satu huruf 10 pahala sampai ke 100 pahala. Luar semayang lah, satu huruf satu pahala. Dalam semayang, satu huruf 10 pahala sampailah pada 100 pahala. Kalau dalam sembahyang bulan Ramadan pula, dirizkikan pula duduk di tanah haram Mekah Madinah, balik ahli syurga. Kangat tak berubah. Faham tak tanya? Dahlah besar tu, besar ada orang. Dia memang Mekah je lah bulan Ramadan. Diorang duduikkan alhamdulillah sungguh-sungguh, alhamdulillah sungguh-sungguh. Tapi kata belajar fardhu ain, bukan banyak pun. Belajar fardhu ain je. Sebab ada orang kaya gitu. Orang kaya kita ada. Dia kaya. Amalan dia tak ada. Mayang dah tinggal. Tak ada lah. Mayang sunnah pun taruh lagi. Tapi tiap-tiap tahun 10 akhir Ramadan, Mekah. Tiap-tiap tahun 10 akhir Ramadan, Mekah. Orang kaya. Kata tak apalah gitu. Dia orang ada kemampuan. Tapi belajar akidah molek. Semayang biar betul. Hati biar baik. Patut nak kena jaga. Patut balik duduk kampung senyap. Eh, main sunat pun dah. Kita main sunat Mekah. Pula akhir Ramadan. Tak ada boleh lawan dah dia. Tak sungguh. Sebab apa tuan berrezeki ke dia? Dia tak ada pergi lain. Orang berrezeki ni pergi negara lain. Dah. Di pula akhir Ramadan. Memang duduk Mekah. Mana orang yang belajar besar lah. Ada ni. Patut kata pesan kini je kata. Tak apa dah. Tak apa dah. Cuma masa buat kerja kaya raya tu, jangan menzalimi orang. Jangan menipu orang. Jangan terbabit ngerasa ladang dalam bak harta orang. Jaga molek tu. Kemudian, betul molek akidah. Supaya biar betul molek, hati kena ikhlas. Jangan sombong dengan kekayaan yang ada. Jangan ego dengan kesemangat yang ada. Hati je. Kalau tak ada tu semua, duduk Mekah pun tak ada nilai. Abu Jahal hidup mati Mekah punya. Duduk di kawasan Ka'bah. Pada ni Abu Jahal duduk kawasan Kaabah di tempat dia ni. Abu Lahab yang jaga Kaabah, Abu Lahab. Tapi ke mana? Kalau akidah tak ada, tak ada apa-apa, tak ada nilai. Ada orang cerita gitu, dia orang kaya, dia beramal gitu. Tak apa dah, tu bahagian dia, rezeki dia. Tapi asal agama jangan tinggal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kemudian macam biasalah kita ni, kuliah kita di Masjid Gelombilan ni jalan macam biasa di bulan Ramadan. 45 minit selepas waktu berbuka. Sekarang ni kalau maghrib 7.21, mana mula 7.21. Jadi mula ku apa? Berapa? 45 minit dah. 40 minit maknanya mula 7.21, kalau maghrib 7.21, insyaAllah akan mula pukul 8.15. Boleh? Betul tak? Bukan. 7.21, 8.05 minit. Jadi, betul? 4 minit.
8-4 minit. 7:21 ni kan maghrib malam ni 7:21. Kalau kita katalah mudah-mudah maghrib 7:20. Mula 8:05 minit. 8 minit dalam setengah jam masuk waktu isyak. Dan setengah jam masuk waktu isyak, kita akan tambah dalam 10:15 minit. Dan kita ambil dalam 45 minit. Kita akan teruskan kuliah tauhid bulan Ramadan. Pahala gandaan 70. Satu kuliah maghrib pahala 70 kali maghrib. Belajar pula ilmu tauhid, ilmu hak nombor 1. Nak apa lagi? Kemudian di Masjid Gunung Bilal ni sama je. Kalau malam tak ada kuliah, hantar terawih, dia akan buat tazkirah terawih. 15-20 minit juga. Bukan kita je. 15-20 minit, setengah jam. Jadi buat saya ni, tak hanya tambah 15 minit lepas masuk isyak, kemudian main terawih, tak ada tazkirah terawih. Maknanya, habis terawih, habis witir. Sama saja, tak ada kata lewat, tak ada. Sebab tidak ada tazkirah terawih 15-20 minit tu. Kita ganti dengan hak baca kita lepas masuk waktu isyak tu tambah 10-15 minit. Waktu hak kita tiap-tiap tahun. Ramadan bukan alasan kita nak belajar, nak berhenti belajar fardhu ain. Melainkan kalau kita fardhu ain beres dah, bulan Ramadan fokus pada ibadah. Orang yang fardhu ain beres. Lepas tu bagi sayanya, Ramadan tak sudah balas lah. Terawih 8 ke 20 ke atas masing-masing. Nak 8 pun 8, nak 20 pun 20, nak senyap rumah pun senyap rumah. Tak ada apa-apa pun. Atas masing-masing tu. 8:20, 8:20 kelahi. Senyap rumah senang. Jangan lupa lah buat 8:20. Kita fikir macam mana Ramadan tidak menjadi alasan kepada kita berhenti belajar fardhu ain, melainkan bagi mereka yang sudah beres fardhu ain. Sebab tu di mana tempat yang tak ada kuliah fardhu ain bulan Ramadan, dia kena belajar melalui ambil hak rakaman-rakaman. Dia kena ambil orang pada rakaman, ganti balik. Dah nak belajar fardhu ain maghrib tak ada, ambil rakaman-rakaman, ganti balik. Ingat baik, bulan Ramadan bukan alasan orang yang belajar fardhu ain belum lagi selesai. Boleh tangguh, boleh cuti, boleh kemudian-kemudian. Tak. Berhenti belajar fardhu ain, malaikat akan catat dosa besar. Bagi orang yang belum selesai belajar fardhu ain. Hak bulan Ramadan fokus ibadah, belajar kemudian, orang duduk pondok. Fardhu ain beres dah. Pondok, Ramadan cuti. Sebab apa? Nak fokus pada ibadah, sebab belajar fardhu ain beres. Kalau kau pun tak boleh. Lepas tu kata orang agama jangan duk belajar, jangan duk balok 8 rakaat 20 rakaat. Fikir macam mana Ramadan bukan alasan nak berhenti belajar fardhu ain. Pak maghrib lah. Pak masalah subuh, duha berjalan macam biasa. Pak masalah maghrib, yang mana kebanyakan orang kita ni maghrib lah waktu yang boleh diluangkan masa. Tapi kalau setakat buka puasa nak cari nak ikut kuliah sekali seminggu je. Takkan dah buka puasa tu. Dah sini pun ada buka puasa je tau. Sini pun ada. Kau nak buka puasa semeja. Nak mari tak sempat dah. Bukan alasan tu. Carilah jalan macam mana pun, kita usahakan belajar. Sebab kita di Masjid Gunung Bilal ni, berapa tahun lagi? Ada 3 tahun dah. Kita teruskan hak kuliah maghrib kita bulan Ramadan. 46 minit selepas masuk waktu isyak. 45 minit sungguh ni. Bukan Melayu tak Melayu ni. 45 minit sungguh. Letak tangan jam tu molek. Setelah molek tu ada jam macam tu. 45 minit sungguh. Jangan dia sebut 45 minit Melayu. Akhir tinggal. Tinggal sikit dekat ada isyak. Itu bukan-bukan. 40 minit sungguh. Selepas ada waktu berbuka. Wallahu a'lam.